suck my soul, I need some spiritual healing. Grab the ribbon, fuck your feelings. The way she suck my soul, I need some spiritual healing. Grab the ribbon, fuck your feelings. The way she suck my soul, I need some spiritual healing. Saka wa ore no yume da. Sebelum masuk ke videonya nih, guys ya, gue cuma pengen ngasih tahu ke doang nih ke kalian nih ya, buat teman-temannya semua yang bingung, bang, cara beli akun DB di mana, bang? Bang, cara gimana beli akun yang banyak DB-nya, yang banyak Tomotsu-nya, yang banyak tiket-tiketnya itu beli di mana sih, bang? Yang aman, terpercaya, yang bisa gue percaya gitu ya, bang ya. Kalian langsung aja ke Instagram subasaindo.game ya, guys ya. Ini orangnya udah gue kenal, guys. Gue lah selalu langganan di situ. Ini akun yang contoh gue beli di dia. Gue beli yang 5.000 DB, guys ya. Yang 400.000. Itu udah mantep banget harganya, udah keren banget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli sekarang ya, harganya akan sesuai yang ada di list gue. Jadi buat teman-teman yang udah ngelihat ini, teman-teman yang udah gue kasih tahu nih, sebaiknya sih langsung beli aja, guys ya. Minimal satu lah buat nanti buat gacha-gachaan pas nanti endgame. Oke, segitu aja. Langsung aja kita langsung masuk ke videonya. Jangan lupa belinya akun DB di mana? subasaindo.game ya, guys ya. Let's go. Halo guys, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini kita bakal nge-review, guys. Jadi pertama gue bakal nge-review untuk si Tresega dulu ya. Tapi ini gue bakal tunjukin kalian stats dia di Timbon ya. Karena nanti gue full reviewnya bakal pakai tim Debon akun utama gue ya. Jadi ini gue akun gue, tapi bonnya 50,5% ya, guys ya. Jadi kita bakal lihat tim yang nanti nih, tim yang ini bakal coba di ranked sama nanti satu lagi tim di bonnya ya. Jadi gue bakal tunjukin kalian lawan tim bon dulu, guys. Di tim bon ya, 50,5%. Oke, kita langsung mulai aja, nanti gue bakal langsung tunjukin, guys. Let's go. Oke, ini dia stat dia di tim bon ya, guys ya. Jadi ini tanpa hotline ya. Jadi gue bener-bener ngoper dari Delphi ke sini ya. Dan ini bonnya udah ada tambahan dari si siapa namanya? Dari si Piomente tuh udah ada 2,5% ya, guys. Berarti total sekitaran 53% ya. Soalnya tadi bonnya 50,5 ya. Jadi statis gini, guys. Tresega ini ya. Sebenarnya sih ukuran untuk ukuran full body stand sebenarnya sih ya so-so aja sih ya. Cuman mungkin kalau ditambahin si siapa namanya, si Refoul bakal lebih OP ya. Ini tanpa Refoul, guys. Jadi nanti kalian bisa berandai-andai ya. Oh, ternyata statnya di tim Debon gini, di tim Bon begini. Kalian mau pengen pakai atau enggak, silakan kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Jadi sekarang waktunya kita langsung masuk ke mode ranked-nya dengan tim Debon. Oke, let's go. Oke, kita sudah di gamenya. Jadi kita bakal langsung coba ranked Tresega ya. Tresega apa Tresega sih? Gue lupa deh. Nah, ini udah ketemu tim Japan Merah kayaknya. Japan Merah kah? Soalnya si ini ya. Oh, bagus. Oh, tapi dia ada Tsubasa Debon, guys. Ini timnya bagus banget loh. Si Hyuga-nya nambah dari si Sawada juga ya. Ada si ini juga, Gentil juga, dan juga ada si Davi juga, guys. Gila, Hyuga-nya paket lengkap anjing. Oh, ini kita langsung cobain langsung ini aja ya, shoot aja ya. Kita langsung aduin Refoul ya. Refoul digabung sama si Tresega ini ya. Itu Hyuga-nya paket lengkap ya, guys ya. Semuanya ada loh. Tambahan bonnya semuanya ada di sini ya. Semuanya ada di sini. Oke. Kita bisa langsung shot ya. High ball. Oh, statnya gede banget sih ini. Naturezanya 40.000. Wah, gila sih, bagus banget, guys. Berarti Vital Area Master statnya segini juga ya. Karena kan Vital Area Master kan tambah 10%. Animasi keren. Oke, ini first shot versus Bakus, guys. Tapi dia shieldnya cuma satu sih. Tresega bisa nahan. Bisa ini. Tembus.
Tahan guys. Karena kritikal ya. Kalau nggak kritikal tuh gol sih. Kill long feed dia nyala ya 60% deh. Kita ambil bolanya nggak sih? Captain Asio aja udah ya. Gue mau pengen coba ngoper ke Roberto ya. Roberto kayak masih ada stamina-nya dulu, seinget gue. 300.000 banding 176.000. Saya kita oper Roberto ya. Dan jadi naik ya. Oke. Flying draft quest. Oh, kita lawan Gentil aja kali ya. Kita oper Gentil kali ya. Si lawan Inzaghi, sorry maksud gua. Inzaghi lawan Gentil. Nice, 98% guys, gila. Aduh sama Inzaghi ya, Trasega pasti bagus ya. Lah, Gentilnya lewat guys. Lewat gitu. Waduh, recover tai. Waduh. Wantu gak sih? Wantu gak sih? Bisa gak sih? Alama 98%. 96%. Izawa dulu deh. Bisa kita oper ke sini lagi guys. Kok bagus ya? Ngoper ke Trasega lagi. Trasega apa Trasega sih? Trasega ya? Trasega anjir. Kayak low ball guys. Waelah. Nendangnya ngambang anjing. Beda 400. Oke. Stamina-nya udah makin habis ya. Gila. Mantap Trasega guys. Padahal nih biru tapi bisa ngilangin kiper ijo. Oke, kita masukin tim bond dulu guys. Sorry ya Trasega, harus gua cabutin dulu guys. Karena di ranked gua harus fokus juga ya. Gua harus menang win rate. Kayak ada satu lagi deh yang bisa gue masukin. Apa udah ya? Udah 5 orang yang cabut ya? Oke, di tengah si ini berarti Inzaghi gak sih yang di tengah? Delphi. Oh enggak, Delphi warna hijau guys. Kayak kita harus ganti ke Inzaghi gak sih? Nah ini baru gini nih, bener nih. Harusnya udah kayak gini ya. Jadi kita pakai Inzaghi coba jogolin ya. Si Trasega harus gue taruh di kotak penalti. Apa kotak penalti? Gue taruh di bench dulu ya guys ya. Soalnya nggak bisa guys. Kalau ngandelin si Trasega ya. Lawannya ijo. Puyeng. Tapi Juve ini mantep banget ya. Kalian lihat guys ya. Tiga striker itu warnanya varian. Jadi kalian mau nyerang pakai apapun ada gitu. Oh kiper merah. Juga ada. Oh kiper ijo. Ada Inzaghi. Oh kiper biru. Ada Delphi. Jadi mantep banget sih guys. Sumpah. Luar biasa Juve. Gak nyesel gue dapet semua. Kecuali Gentil ya. Gue miss Gentil guys. Kalau Gentil miss nanti gue coba cari di 1 DB lah. Gue gak mau nyari di DB pet lagi cocok. Oh kan ini 1997 udah masuk guys. Gue udah prediksi bakal masuk. Jadi kita harus antisipasi ya. Dia pasti pusing nih. Yakin gue. Oke itu langsung bakal nyesel gitu. Kayak anjir lah. Ngapain gue masukin Tsubasa kalau gitu? Karena dia bakal berkurang 5% ya. Bon, kan bon di zaman sekarang kan 5% ya satu orang ya. Aduh, gak kena. Oke, Delphi. Ambil bolanya, bisa Delphi. Inside Master kamu. Sayo, ambil yuk. Dia bakal ngoper siapa ya kalau misalnya gak bisa ya? Si Misaki Kelly ya. Misalnya abis itu oper-operan nama Grandius mungkin. Oh! Enggak, di dribble guys. Wow. Wow.
kita tackle, kita ini soalnya Grandios tidak dapat shield guys, jadi kita bisa bully ya guys ya. Let's go. Cepret. Tackle. Bang. Oke, kita bisa oper ke rival Hyuga ya. Let's go. Bisa kita oper dari Hyuga ke Inzaghi. Inzaghi bisa jebolin guys. Bagus. Inzaghi sih hitungannya bagus banget juga guys untuk striker merah ya. Let's go. Let's go. Harusnya sih bisa gol sih guys. Wah, kayak ketahan ya. Gila, sejago ini ya.
Kita nggak bisa pakai terasa agak teres aja guys. Tapi masih nong, masih tidur aja, masih turu lihat guys di tengah lapangan tuh. Kalau kalian lihat tadi ya, itu di tengah lapangan tuh di si Trezeguet bego anjir. Tapi tadi dia bisa golin guys. Harusnya tuh dia bisa 2 gol 2 gol ya. Nice. Bagus sih gue hitungannya. Striker KHS jadi nggak kepake sih. Sialan. Gue udah gacha KHS nggak kepake. Tapi itu Rising Sun sih. Kritikal putih coy. Ini malah pasti 100% masuk guys. Yakin gue 100% masuk guys. Soalnya kritikal putih. Nani? Oke, nanti kita coba oper Trezeguet ya. Trezeguet udah lebih Trezeguet biar keren guys, kayak Sonic ya. Saga jadi Sega ya kan. Turu lagi deh. Oke, dua orang. Waduh guys, KHS-nya bebas anjing. Ini nih gue malesnya nggak taruh auto intercept di tengah anjir. Soalnya kalau dua-duanya auto intercept nggak bisa ngeblok susah guys. Ketemu Naturaiza nangis lu. Oke, nanti kita cobain bagus di tim debuff, mantep ya guys ya. Gue soalnya dapat bagus juga ya, cuman belum dinaikin guys, belum ada Tomotsu-nya. Oh, dia pakai Zac yang dia. Nice movement ya dari dia. Berarti dia bakal tendang pakai Inzaghi kah? Karena dia menang elemen. Menang elemen gak ngaruh guys, kalau sis kita tuh anti elemen ya. Walah tai lah dikasih rainbow. Aduh. Coba tangkap dulu deh. Walaupun ini untuk menangkap impossible sih. Lagian kenapa rainbow si Cloud tega banget lu, itu harus gue dapet loh. Rainbow. Satu sama guys. Kita masih bisa jebolin guys satu gol. Semoga bisa. Tenang, kita bisa. Tarik napas. Let's go! Oh, kita oper Rivaul ya. Aduh, salah cuy. Oh, kita bisa oper Zidane, guys. Semoga Jito ada skill yang keblok ya. Pas banget, guys. Intercept S99 yang keblok, guys. Wantu nggak sih? Wantu abis itu kita langsung oper ke Trezeguet ya. Gila ya, ini matchup master tuh OP banget guys, sumpah. Soalnya ngurangin stamina ke kita juga guys. Jadi tuh kita ada kayak stamina cooldown gitu. Oke, kita bisa ngoper gak ya? Ngoper aja kali ya. Oh, gue bisa guys. Jadi skinny sneaky pass nih. Gue bisa ngelewatin Gentilnya. Semoga dia dribble sih. Waduh, dia intercept. Kena dong. Lewat, nice. Ayo sneaky pass berhasil. Let's go sneaky pass gue. Let's go.